Halo pemirsa Great Auto, kembali lagi bersama saya Tio. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat di box penyimpanan Kawasaki W175. Apa aja sih kira-kira isinya? Langsung aja. Box penyimpanannya tuh ada di samping sebelah kiri. Kita buka aja kuncinya. Nah, ini tinggal ditarik karena ini bentuknya seperti kancing. Oke. Nah, box penyimpanannya ini ukurannya cuma segini aja nih. Sempit banget ya. Di sini ada aki, terus ada sikring, dan juga ada dapat toolkit nih dari Kawasaki. Apa aja sih isi toolkitnya? Kalau dilihat sih lumayan lengkap juga toolkitnya. Nah, itulah tadi pemirsa apa aja yang ada di dalam box penyimpanan Kawasaki W175. Langsung kita tutup aja lagi. Nah, itulah tadi pemirsa apa aja sih yang terdapat di box penyimpanan dari Kawasaki W175. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Great Auto. Terima kasih.